どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, ya, gua akan rekaman Project Upgrade aja karena gua nggak dapet pak. Sumpah gua main One Piece game, udah ngelawan Luffy berjam-jam, gua nggak dapet gear second, gua nggak ngerti gimana. Aduh, tapi tenang aja, gua akan tetap mencoba untuk dapetin itu. Kemungkinan besok ya, moga-moga dapet ya. Ya, jadi kita akan main Project Upgrade ya, teman-teman ya. Di mana ini adalah game Stand Upright, ya. Bisa dibilang kayak 95% mirip lah. Bisa bilang kayak gitu, atau bahkan mungkin 100% lah ya. Karena emang bener-bener ini stand upright banget. Kalau kalian main ini, gue beneran jamin ini stand upright banget teman-teman ya. Cuman ada beberapa fitur yang kayaknya belum ada deh. Gue tadi udah coba-coba. Terutama yang ada status-statusnya tuh kalian inget kan yang ada Diamond, ada Gatly, ada Legendary, ada Invincible gitu-gitu teman-teman ya. Itu kalau gak salah, dari tadi gue coba ya, saya dari tadi gue coba, 3 stand itu semua statusnya masih non. Jadi entah emang belum ada atau emang gue nggak beruntung aja non gitu ya, dapetnya non terus, gue nggak tahu juga. Kalau kalian tahu kalian komen di bawah aja cuy. Cuman ya sekarang kita ngecoba main Project Upgrade ya, ini dia ya ini lihatlah apa ini, cuma begini doang deh, bahkan males bikin GFX anjir, cuman ada GFX sih ini. Dan ya ini udah pasti fan made ya, ini buatan fans doang, jadi bukan buatan orang yang ngebikin stand upgrade dulu teman-teman ya. Kalau yang stand upgrade dulu ya, waktu itu udah pernah mau buat juga, cuman gagal dan akhirnya tutup, nggak ada lagi sampai sekarang. Sekarang ya ini adanya ini gitu, fan made gitu kan. Tapi kalau kalian masih ingin untuk nyobain lah ya, main untuk stand upgrade yang dulu feelnya sama, itu ini Project Upgrade teman-teman ya. Cuma gue nggak tahu apakah game ini akan diupdate atau tidak. Kalian bisa lihat ya updated nih. Kayaknya sih enggak kalau menurut gue ya, enggak akan ada stand-stand baru. Jadi ini kayak cuman nostalgia aja lah teman-teman ya, nostalgia aja. So ya, enggak usah lama-lama lah gue ngomong, let's go, kita langsung play aja teman-teman ya, Project Upright, let's go. Alright, let's go. Game is loading. Ini sama persis kayak stand upright zaman dulu teman-teman ya, tuh ya kan ada play help. Kita langsung play aja. Dan yep, ini dia. Project Upright atau Stand Upright ya, sama percis teman-teman, bahkan rokakanya pun sama percis ya, walaupun bentuknya beda sih, lihat tuh bentuknya agak-agak beda ya, cuman gambar yang di sini sama tuh kan, ada unusual arrow juga, ada stand arrow seperti biasa, lalu standnya pak yang emang disukain dari Stand Upright dulu itu emang standnya bagus-bagus nih, terus langsung aja ya, ini dia Star Platinum gue ya teman-teman ya, bener-bener nih ini sama percis kayak yang di Stand Upright pak, sama percis gitu teman-teman ya, cuman entah kenapa feelnya kayak beda gitu. Kalau gue ngerasanya ya, gue ngerasanya agak-agak beda gitu, gimana gitu, kayak masih apa, skill-skillnya kayak kaku atau gimana nih. Kalian bisa lihat ada ininya juga tuh, masih ada status-status kayak strong, powerful, sloppy, godly, diamond, invincible, itu semua masih ada ya. Tapi begitu gue lihat di sininya itu selalu non atributnya ya, jadi gue nggak tahu apakah emang belum ada atau mungkin nanti akan ada, gue nggak tahu sih, cuma ya kita lihat dulu ya teman-teman ya, ini skill-skillnya Star Platinum, kalian bisa lihat pas gue bilang agak-agak kaku gimana gitu teman-teman, kalian bisa lihat ya kayak gimana gitu, terus ada ya kayak gitu-gitu tuh ya. Apa emang gue terbiasa main game-game JoJo yang bagus kayak World of Stand gitu-gitu, mungkin teman-teman ya, mungkin time stop ya. Ya, tapi time stopnya tetap bagus ya. Bentar banget buset time stopnya. Emang sebentar itu dulu ya? Nah, gue kagak inget anjir. Kayaknya gak sesebentar itu deh, itu 1 detik apa 2 detik gitu. Ya, tuh ground slam. Ada lagi kah skillnya? Y, U, H. Oh, ada time skip ya, oke. Turun lu. Ya, kalau gue bilang masih rada kaku sih. Tapi bisa juga itu gara-gara bias, karena gue udah keseringan main game JoJo yang agak-agak bagus ya. Mungkin aja bias, mungkin gue lebih terbiasa main yang itu, main yang balik lagi ke stand upright bilangnya ini kaku ya, gua nggak tahu juga. Oke, kita coba roka dulu karena entah kenapa jelek ini. Nah, UI-nya agak beda nih, UI-nya agak beda kan, agak beda. Gua lupa sih kayaknya, kalau nggak salah dulu nggak kayak gitu dah, ya abu-abu gitu coy. Oke, kita pakai unusual arrow. Di sini ada skinnya juga kalau nggak salah kan, kalau nggak salah ada skinnya juga deh. Coba wait. Oh gak ada deh, gak ada skin ya. Gue lupa. Gak ada di sini, gak ada skin pak. Kan gue udah kebiasa main game JoJo yang ada skin segala macem. Ini gak ada skin, jadi kayak ah kok aneh sih gak ada skin gitu. Cuman ya oke.
Kita coba aja nih, langka banget Dio Duart, anjir 0,1 loh. Oke, let's go, kita coba ya. Let's go, level 3. Iya, gue gak bisa pakai dong. Gak bisa pakai dong. Ya, iya gak bisa pakai pak. Gak bisa pakai unusual ya. Ternyata unusual masih level 3. Oke, pakai ini aja lah. Oke, dapat apa kita lihat ya. Gold experience 1%, silver chariot OVA. Oh, ada nih yang kayak skin-skinnya OVA-OVA gini ya. Oke. Dapatnya star platinum lagi. Dan kita lihat statusnya. Ya, non again, non lagi ya. Gua kayaknya sih emang belum bisa sih. Kayaknya belum ada ya. Belum ada atribut status-status yang kayak begini, Diamond Invisible kayaknya belum ada nih. Kayaknya ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Ya, kita lihat-lihat dulu teman-teman kayak gimana ya ini map-nya ya. Map-nya sih sama persis sih. Map-nya sama persis. NPC-NPC-nya pun sama persis. Ada Kakyoin, ada Dio, ada siapa sih ini namanya nih? Gua lupa nih. What's this? I forgot your name, man. Jotaro. Oh ya, Jotaro. Dih, ini gak ada nih di stand upright nih. Jotaro apa nih? Jotaro over heaven. Nah nih, namanya Giorno Giovanna. Tapi lah, kan gak bisa diserang. Nah nih, apa sih? Gak jelas banget. Oke, udah lah, kita coba yang gini dulu aja. Nah ini bisa diserang. Kok itu gak bisa diserang sih? Wah, gak ngerti lagi gue, cok. Gak ngerti lagi gue. Buset dah, bang. I'm stop. Oh my god. Ya ini entah kenapa feelnya gue ngerasa kaku banget sih. Mungkin gak tau, gue ngerasa kaku, parah kaku banget ini game. Gak kayak dulu apa mungkin gue terlalu bias ya apa gimana gitu. Tapi perasaan dulu gak sekaku ini dah, ini kaku banget sih. Kayak gerakannya, kalian bisa lihat lah, kaku banget gitu kan. Gue orang-orang, gila gue bisa digituin sama Kakyoin. Bahkan Kakyoin gak ngeluarin skill pak. Ya gak, Kakyoinnya belum mengeluarkan skill tuh. Dia cuma kayak nyerang-nyerang doang, gak ada emerald splash, gak ada apa-apa gitu. Jotaro deh, kita coba lawan Jotaro deh. Jotaro biasanya kan langsung time stop tuh. Nah, Jotaro di sini suka banget time stop. Gue inget banget, Pak. Apakah di sini dia akan time stop juga? Kita coba ya. Ya, ini NPC-nya pun serangannya semua sama. Oh my god. Ya, ini antara belum jadi atau emang cuman biar ngerasa feel nostalgia aja ya stand-standnya. Cuman yang pasti NPC-nya nggak sama yang kayak di stand upright. Beda, Pak. Beda banget dari serangannya segala macam, beda banget teman-teman ya. Oke, okay, ya. Okay lah, not bad lah untuk nostalgia sih menurut gua ya. Okay lah teman-teman ya. Cuman gua enggak yakin game ini akan dilanjutin sih. Maksudnya enggak bakal di develop lagi teman-teman ya. Cuman ya udah ini begini-begini aja udah. Paling dia cuma ngebenerin bug kayak barusan tuh yang kayak cuman nyerang begitu doang. Imagine dia nyerang gua mulu, lalu nanti mungkin akan ditambahin status atau mungkin enggak ditambahin juga, gua enggak tahu ya. Gua gak tau juga, kayaknya sih gak akan sih. Ini game udah jadi sih teman-teman ya. Kayak cuman, dah nih gua kasih buat nostalgia lu aja gitu. Cuman gua gak mau bikinnya, karena emang dia gak ada buat dapetin robaknya juga teman-teman ya. Dia gak ada game pas apa-apa gitu kan. Jadi gua rasa emang cuman buat nostalgia doang sih. Ya kalau kalian mau main untuk nostalgia lah, silakan lah teman-teman ya. Ini gua coba roka lagi dah. Siapa tahu dapet gitu kan. Siapa tahu emang ada gitu statusnya. Biar pasti teman-teman ya, tuh udah gak ada ya. Gue langsung stand arrow. Kita coba dapat nggak? Dapatnya star platinum lagi sih. Gue rage quit sih anjir. Oke. Dapatnya hero pan green dan atributnya non ya. Belum ada berarti teman-teman ya. Udah jelas banget ini. Belum ada status ini. Gak mungkin gue 6 kali berturut-turut tuh non itu nggak mungkin. Jadi ya udah. Berarti emang belum ada teman-teman ya. Coba kita lihat skill emerald splash. Oke. Ini ngapain coba? Itu apa bang? Dih. Oh itu trap, oh itu harusnya trap. Oke, harusnya trap ya. Oke, gue coba X, Z, gak ada kah? G, T, Y. I don't know, gue udah lupa. Di, ya bahkan stand-standnya pun gak lengkap pak. Untuk skill-skillnya tuh gak lengkap ya. Skill-skillnya gak lengkap gitu. Aduh mati gue. No, bahkan gak ada ininya loh. Nah itu trap tuh, trap. Coba C, T, X. Aduh ya nih, bahkan stand-standnya pun nggak lengkap ya. Jadi emang antara ini masih emang baru banget atau emang ya udah ya, lu terima apa adanya udah begini. Ya kalau kalian mau main, linknya akan gue kasih di deskripsi teman-teman. Kalian bisa coba main aja ya. Tapi gue gak akan gue lanjutin sih game ini sih, karena ya stand upright emang udah, kalau menurut gue ya udah, ya udah mati aja. Udah nggak akan ada lagi stand upright yang kayak dulu teman-teman ya. Dan lagi pula sekarang udah banyak yang bagus juga gitu kan. Ada Crusader Heaven, ada World of Stand, ada banyak, pokoknya banyak banget lah. Banyak banget game-game JoJo yang menurut gue udah
ngelewatin si stand upright ini teman-teman ya, atau ya project upright ini teman-teman. Ya ini cuma buat sekedar nostalgia aja. Kalau kalian pengen coba, mungkin dulu kalian nggak pernah cobain stand upright, ya kalian coba main ini aja ya, karena ini ya feelnya, ya feelnya kayak 60% gitulah, kayak lu main stand upright zaman dulu lah. Cuman ya sekali lagi beda standnya pun, skill-skillnya ya ya skillnya begitu deh ya teman-teman ya. Ya udah gak ada skill apa-apa ini pak, lihat gak ada skill apa-apa. Gue coba klik-klik apa-apa gak ada skill apa-apa kecuali string trap, coba bayangin. Gue inget banget soal kalau hero pangerin itu bagus banget buat farming lawan Jotaro yang di situ tuh, bisa jarak jauh Emerald Space. Cuman di sini nggak ada apa-apa, burik banget ya, tapi ya udahlah ya. So ya itu aja untuk video kita kali ini teman-teman. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika mau, nggak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya, bye bye ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.